Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syair Ramadan kembali hadir lagi di tahun ini untuk menemani kita semua. Yuk, tonton dan dukung peserta favorit kamu di Syair Ramadan 2022. Tapi sebelum itu, subscribe dulu YouTube official GTV ID. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Pemirsa, takdir dari Halmahera. Berdiri terharu melihat penampilan kamu. Alhamdulillah. Bang Jack juga tadi kalau aku lihat di belakang terharu sepertinya. Lagunya judulnya adalah Umati. Kenapa Bang Jack? Umati. Baik. Ini lagu sebuah kisah di mana Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung hayatnya yang dicari bukan harta. Yang dicari bukan istri, bukan anak-anak. Bukan senjata, bukan kekayaan, bukan dunia. Tapi yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua. Umatnya. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita semua. Sampai dicarinya kita semua di penghujung hidupnya. Lalu pertanyaannya, sudah seberapa cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin di setiap sholat kita menyampaikan kado terindah untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi itu semua tidak sebanding dengan cinta yang begitu tulus dari seorang Nabi Muhammad kepada umatnya. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Kita juga pengen tahu pastinya komentar dari Bapak kamu seperti apa, pasti bangga sekali. Tapi kamu pasti puas ya bisa tampil malam hari ini ya? Alhamdulillah. Sulis kenapa sih? Kok kamu sampai menitikkan air mata? Kenapa? Aku gak nyangka dia bisa bawakan dengan sebaik tadi. Memang tadi dia ada getar sedikit, itu karena hatinya yang bernyanyi.
bukan cuma tenggorokan sama mulutnya aja, tapi hati dia yang bernyanyi gitu, bahwa mudah-mudahan takdir juga kasulis dan kita semua termasuk umat Nabi yang dirindukan sama Nabi. Amin, amin ya Rob, amin ya. Bangga pasti ngeliat takdir malam hari ini ya. Bangga banget. Coba saya mau sapa dulu bapaknya. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Masih terhubung langsung sama kita ya Pak? Pak? Iya, selamat. Nanti kasih komentar suara takdir penampilan malam hari ini seperti apa, termasuk juga komentar dari Bunda Inul dan juga Kang Arman, kita akan bahas buat kamu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami hanya di Syai Ramadan 2022. Pemirsa, selamat datang kembali di Syair Ramadan 2022. Dan tadi kita sudah menyaksikan penampilan peserta pertama takdir dari Halmahera. Bapak kamu masih terhubung langsung sama kita. Kita pengen tahu nih komentar bapak kamu tuh seperti apa. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam. Tadi sudah menyaksikan, menyimak penampilan dari takdir. Gimana pak? Menurut bapak penampilan takdir di malam hari ini? Saya bangga dengan penampilan takdir malam ini. Gimana Pak? Saya bangga dengan penampilan takdir malam ini. Bangga dengan penampilan tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terus doakan takdir supaya takdir bisa tetap berada di sini melaju ke babak berikutnya. Amin. Bang Jack, tadi katanya waktu iklan bikin pantun lagi ya? Belum, tenang aja. Belum. Kira udah bikin pantun lagi. Harusnya dikasih pantun karena coba. Kan takdir bagus banget. Iya loh, coba kalau Bang Jack punya pantun mau ngeluarin pantun lagi enggak Bang Jack? Ada. Coba. Buah delima, buah kedondong. Cakep. Cakep. Buah kesemek, buah durian. Cakep. Itulah buah-buahan. Ya. Belum, tenang. Nanti bikin pantun lagi ya. Baik, untuk bapaknya dari takdir kita ucapkan terima kasih banyak sudah terhubung bersama kita malam hari ini. Doakan takdir, sekali lagi salam buat keluarga dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum pak, sehat-sehat terus di Papua ya. Dan takdir, selain bapak kamu yang menyaksikan malam hari ini, ada dukungan juga buat kamu dari teman-teman kamu di Halmahera. Pemirsa, kita juga sudah terhubung langsung ini melalui secara virtual dengan teman-teman takdir di Halmahera. Assalamualaikum teman-teman takdir di Halmahera. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, seru banget. Takdir, itu teman-teman kamu semua, coba kamu sapa buat semua yang ada di Halmahera. Halo teman-teman semua yang ada di Halmahera, apa kabar? Sehat semuanya ya. Eh Herman, Kodir, Sulaiman. Bukan. Apa kabar? Itu bukan. Bukan ya Dir, yang baju putih bukan Herman tuh Dir. Bukan, itu temannya Takdir. Coba, ini kita yakin teman-temannya Takdir di Halmahera ya. Ada yang namanya Rahmat, coba. Yang namanya Rahmat, yang mana? Assalamualaikum ya, Rahmat. Yang mana Rahmat? Waalaikumsalam. Ternyata Rahmat yang megang kameranya. Rahmat. Coba. Siap. Gimana ngelihat penampilan takdir malam hari ini? Masya Allah luar biasa, surga. Wow. Rahmat mau bilang apa, kasih semangat buat takdir, silakan. Oh ya, kami dari Halmahera Barat mendukung sepenuhnya takdir Hardani untuk masuk sampai final. Wih. Satu Halmahera bilang amin. 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 Terima kasih banyak Rahmat dan juga teman-teman di Halmahera lainnya, dukungan yang luar biasa pasti ini juga bisa membawa berkah insya Allah ya, ke depannya untuk takdir berkarya dan juga melaju ke babak berikutnya. Amin, kalau rezeki tidak akan kemana-mana pastinya ya. Tapi kalau misalnya dari Bunda Inul tadi menyaksikan penampilan takdir di segmen pertama, segmen sebelumnya gimana? Alhamdulillah Masya Allah, aku lihat penampilannya tuh benar-benar apa ya, menyentuh hati gitu. Aha. Aku tuh kalau denger peserta nyanyi lagu-lagu lagu-lagu islami gitu bener-bener langsung gimana ya, pengen nangis gitu. Masya Allah. Terharu ya. Terharu banget, udah gitu dia kan fasih banget cara bernyanyinya, terus powernya juga. Dia udah oke banget nak. Udah oke banget ya. Terima kasih. Ya. Kita lihat nanti ya, karena pada akhirnya juri lah yang menentukan apakah kamu layak untuk melaju ke babak berikutnya. Takdir dari Halmahera, terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan untuk takdir peserta pertama kita. Silakan kamu boleh menunggu di belakang.